Fatimah membuka pintu seraya berkata, "Waalaikumsalam. Maafkanlah aku. Ayahku sedang demam." Lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah seraya beliau bertanya, "Siapakah yang datang itu wahai putriku?" Fatimah pun menjawab, "Tidak tahu lah wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenang orang-orang yang berada di samping beliau. Dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut." Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Izrail dan Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku." Namun, kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW kalimatnya tidak membuat tenangnya baginda Rasul. Maka Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasul pun berkata, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak wahai Jibril." Lalu Jibril menjawab, "Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat dan tibalah saatnya malaikat Izrail menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Bulat-bulat leher baginda Rasul menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Merasakan rasa sakit itu. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Rasul berkata dengan begitu lirih. Fatimah pun memejamkan matanya tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah pun berkata, "Ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, hai Jibril." Lantas Jibril pun menjawab, "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah di depan ajalnya ya Rasulullah?"
Saat kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasul pun berkata, "Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Allah. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku. Jangan pada umatku, ya Allah." Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergelak lagi pada saat itu. Menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan, "Usikum bissalah, usikum bissalah, usikum bissalah, wa ma malakat aymanukum." Peliharalah salat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga salat. Jagalah salat oleh kalian. Dan peliharalah orang-orang yang lemah di sekeliling kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersautan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menutup wajahnya dengan tangannya. Dan Ali pun kembali mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, ummati, kaifari ummati, ummatku, 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 bagaimana telah keadaan umatku?" Dalam lemah Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Rasul masih berkata, "Ummati, ummati, kaifani ummati." Rasul masih mengingat kita umatnya. Dan berakhir kehidupan insan yang mulia pada saat itu, di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya? Ia yang mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah beliau temui. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.